Assalamualaikum, saya Enisa Gita Asolole, HEHE Puenale. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Enis Production. Dan ada satu lagi channel YouTube Bonita Channel. Thank you, matur nuwun. Jaman biyen sing teko nang gone Surabaya, Mak. Kuwi berarti jenenge Teng. Jenenge Teng. Jenenge? Jenenge Teng. Jenenge Janco. Janco. Mungkin dengan anake Teng sing teko Londo, teko nang Surabaya, kan wong Surabaya pegel karo Londo. Oh, jancuke teko, jancuke teko. Akhire malah kata-kata kata-kata jancuk kuwi malah di katakan haram. Haram. Padahal. Padahal. Ning Quran itu tidak ada menyatakan kalau jancuk itu haram. Orang enak kata-kata jancuk, kuwi haram orang enak. Oh, enggak ada. Enggak enak. Tadi ini makanya, sing menyalahkan artinya membuat itu miso itu haram manusianya sendiri. Wong-wong ane dewi. Dan saya mohon maaf ini Mbah Sujiwo Tejo, saya pengen memperkenalkan budaya salah satu budaya Indonesia musik jandut alias jaranan dangdut. Jadi lagu jancuk itu saya ganti dengan jandut. Jaranan dangdut. Lah, Mbah Sujiwo Tejo itu juga termasuk salah satu punakawan, yaitu dari setahu saya almarhum Gus Dur, ada Mbah Non, Cak Nun yang biasa disebut dengan nama familiarnya Cak Nun, terus ada Gus Mus. Gus Mus itu kalau di Instagram S Kakung deh, wadah rebut dia kucing S Kakung. Terus ada Mbah Sujiwo Tejo dan para janjukers pun, para ma'iyah dan semuanya para jamaah Punakawan Reborn menyebut beliau itu termasuk Punakawan Reborn yang diajarkan, yang diberikan ilmunya kepada kami waktu saya ngaji bareng, sinau bareng itu. Saya mengerti banget di tengah huru-hara yang seperti ini, saya menemukan jati diri saya yang sebenarnya gitu loh. Kalau dengan kata jancuk pun aku tidak bisa menjumpaimu, dengan air mata mana lagi saya bisa mengetuk pintu hatimu, Lady. Kalau ada teman-teman menjadikan pro dan kontra setelah saya menyanyikan lagu jancuk itu, saya mohon maaf, tapi saya tetap cinta sama kalian dan saya berusaha menjelaskan bukan karena saya membela diri atau bagaimana, tidak. Karena yang berhak menyalahkan, membenarkan, masuk neraka atau tidak, haram atau halal, itu adalah hak Allah. Maksudnya begitu loh. Oke, yang jelas marilah kita menjadi diri sendiri, pribadi ataupun jati diri sendiri. Dan janganlah saling menghakimi antar seseorang, sesama seseorang gak oleh. Tapi kita tetap baik Lady, kepada mereka siapapun baik, kita harus tetap baik. Menghargai. Kita mencari salah diri kita sendiri saja. Betul. Jangan mencari benar. Insya Allah dengan kita memperbaiki diri sendiri, kita bisa baik kepada orang lain. Kalau semuanya kita bisa menghormati perbedaan, walaupun itu kata jancuk atau itu kata apapun yang tidak ada penjelasan itu haram atau halal, di Quran pun tidak ada penjelasan, kenapa toh kalian meributkan kata jancuk? Dan saya senang di Republik Janjukers itu damai semuanya, tidak perlu engkel-engkelan. Jancuk itu haram, halal. Kowe masuk neroko, kowe engko gak payu, engko Enis gak payu, terus awakmu engko wis mati karirmu, awakmu gak diakui dunia, awakmu engko gak tenar, gak terkenal, awakmu engko wis gak payu jope. Saya ndak gila tenar, ndak gila harta, ndak gila
popularitas, ndak gila pengakuan. Asalkan saya itu tidak kehilangan cinta dan ridhonya Gusti Allah, saya juga cukup bilang alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Itu yang saya cari. Jadi mohon maaf buat dulur-dulur, saudara-saudaraku semuanya yang di manapun berada, yang saya cintai, semuanya saya cinta panjenengan. Saya akan berdoa yang baik-baik untuk panjenengan. Jadi menurut saya Republik Jancukers itu dengan kata jancuk tapi bisa membuat damai semuanya, mempersatukan perbedaan yang ada di dalam Republik Jancukers. Makanya saya masuk di menjadi anggota Jancukers, yaitu saya salah satu Bedeswati dari Pace Nganjuk, Jawa Timur. Ada salah satu ragu, saya ingin memperkenalkan salah satu budaya di Indonesia yaitu jandut, jaranan dangdut, dan akan saya ganti lagunya Mbah Sujiyoto Jok, Nun Sewu Mbah, lagunya Jancuk saya ganti Jandut Mbah. Amit Sewu ya, Mbah. Nun Sewu, karena saya pengen memperkenalkan salah satu budaya jandut, jaranan dangdut dengan menggunakan lagu Mbah Sujiyoto Jok, tapi saya ganti liriknya. Mohon maaf buat semuanya, saudara-saudaraku Jancuker, saya menyayangi kalian semuanya. Sebagai mukmin yang baik, kita harus saling menyayangi, saling mendoakan yang terbaik, tidak usah menjadikan perdebatan, karena Republik Jancukers cinta perdamaian. Salah satu lagu jandut dari Sakita Asoli. Kici-kici. Aham. Yo, jandut. Jandut, jandut, jandut.
budaya Indonesia yang ingin saya perkenalkan, yaitu jandut, jaranan dangdut, khase musike wong anjuk, khususnya pace. Alhamdulillah Sagita dari awal muncul itu tetap bergenre jaranan dangdut, dan alhamdulillah yang menenarkan kita, menenarkan saya, kami, itu salah satu lagu Ngamen. Dulu ada Ngamen 1 dan sampai selanjutnya, sekarang sudah nyampe 23 ya, dulur-dulur. Lama ndak main ini, ndak ada yang ngejob, lama ndak ada yang ngejob ngosane. Jawaban, sopo ngerti kira-kira terungkut dijob Mbah Nun, terus dijak kolaborasi karo Kiai Kanjeng. Lah ya tambah asal oleh amin ya Allah. Mereka di, dadine ide menghibur wong pengajian, mereka malah seneng deh, malah berkah gitu loh. Ben malah berkah, ben malah tambah ilmu kan yang ngono. Jadi saya ulangi, janjok itu ya podo karo asolole, podo karo icik-icik. Tadi ndak enek, gak enek artine opo-opo. Nah aku ditekoni, "Mak, janjok artine opo?" "Gak enek artine." Makane aku wani muni janjok dan ndak perlu digawe-gawe, ya wis enake ngene. "Eh, piye cok kabarmu?" Janjone maksudku ngono kuwi. Dadi mesra gitu loh, menyatukan perbedaan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Jadi mohon maaf buat dulur-dulur kalau saya telah menyakiti hati kalian, tapi sebenarnya saya tidak punya maksud, karena saya itu salah satu anggota Republik Janjoker. Saya salah satu bedeswati, dan iki mbok kapan dadi bedes-bedes, aku yo gak ngerti aku. Loh, kalau Mak ini sudah menjadi bedes, otomatis kita menjadi anak bedes. Oh, gitu asik. Sip, kalau dengan janjok pun aku tidak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi aku bisa mengetuk pintu hatimu, Mbah Nun, Mbah Teja, Gusmus, Mak bedeswati no wedo. Nane bedes. Mak bedes. Mbah bedes, gak apa-apa. Kita doakan semuanya para tokoh-tokoh, yaitu Punokawan Reborn, almarhum Gus Dur yang beliau sudah wafat, terus ada Gus Mus, ada Mbah Nun dan Mbah Sujo Tejo. Kita doakan beliau-beliau selalu sehat, amin, dimanapun berada, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita semuanya juga saling mendoakan untuk Sagita Mania Indonesia, sahabat New Scorpio, untuk Mentol Lovers, untuk Bonita Bolen ini Sagita, dan untuk Jancokers, untuk Maknya, dan semuanya masyarakat Indonesia. Kita saling mendoakan yang terbaik, semoga apapun yang kita kerjakan kita selalu diberi kelancaran, amin, keberkahan, amin, dan gak usah saling mengejek, gak usah saling menyalahkan, karena rezeki sudah ada yang mengatur, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sekian cangkruk bareng Enisa kita. Saya akan tetap mendoakan, saya cita kalian semuanya, semoga semua diberi keberkahan. Amin, amin ya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, wassalamualaikum.